air. Dan lihat, di genangan air ini banyak sekali mainan. Widi-widi hewan-hewan, teman-teman. Lihat tuh, ada ular juga. Heh, di sini ada serokan, teman-teman. Atau bisa disebut sairan ya. Kita akan gunakan sairan ini untuk menangkap ikan-ikan yang ada di kolam ini. Jangan lupa pencet dulu tombol subscribe-nya ya. Let's go, kita serok. Wah, lihat teman-teman. Di sini kakak menemukan ada ikan yang kembar ya. Lihat, wadidaw, ikannya kembar tuh. Widi-widi, kakak menemukan 2 ekor ikan kembar. Widi-widi, ikannya lucu-lucu sekali. Wah, berontak-berontak. Kita langsung simpan di ember. Kling, oke. Kita akan serok lagi, teman-teman. Wah, gak kena. Gak kena lagi, teman-teman. Masih jong, teman-teman. Oke, dan akhirnya kena juga. Wih, ada bola-bola tuh. Lihat, teman-teman. Di sini katakan menemukan lagi ikan hias. Ikan hiasnya malah loncat ya. Nah, ini dia 1 ekor ikan hias yang sangat mantul warna merah. Oke, kita simpan. Kling, yoi, mantul. Kita serok lagi, teman-teman. Wah, dan lihat di sini kakak menemukan lagi 1 ekor ikan hias lagi ya. Masih ikan perhiasan, teman-teman. Huhuy. Tapi ini untuk di akuarium ya, bukan untuk dipakai, teman-teman. Mantul. Simpan. Widi-widi, dia berontak-berontak mulu ya. Wih, udah banyak, teman-teman. Coba bantu hitung dan tulis di kolom komentar ya. Kita serok lagi. Oke, akhirnya kena lagi. Wih, ikannya berputar-putar tadi, teman-teman. Wow, di sini ikan warna merah, teman-teman ya. Huhuy, mantul. Dan di sana tersisa 1 ikan lagi. Jangan lupa di subscribe, teman-teman. Oke, dan di sini kakak menemukan ada ikan hias lagi, masih berwarna merah emas. Dan let's go, kita akan cari lagi ikan yang lainnya. Oke, kita menuju nyebrang saja ya, teman-teman. Siapa tahu di sini ada genangan air lagi. Wah, dan ternyata betul. Di sini ada 1 genangan air yang dipenuhi oleh banyak mainan-mainan. Wow. Wah, teman-teman. Lihat, di sini ternyata ada ikannya loh. Wow, ikannya besar-besar. Kita ambil, teman-teman. Oke, jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya. Untuk menjinakkan si 2 ekor ikan monster ini. Oke, dan lihat. Widih, di sini kita menemukan 1 ekor ikan babon. Ikan monster yang berwarna oranye. Widih, ikannya ikannya berontak-berontak, teman-teman. Wow, lihat tuh, tapi ikannya ini besar ya, lumayan, teman-teman. Kita masukkan. Oke, di sini ada lagi. Set. Oke, kena, teman-teman. Nah, ini dia 1 ekor ikan lagi, teman-teman. Wih, ikan ini panjang ya, nggak gendut, teman-teman. Kayaknya dia udah melahirkan. Dan lihat, teman-teman, kita sudah menemukan banyak sekali ikan. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya, teman-teman. Widih, 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 teman-teman. Di sini kayak ada ikan di genangan air kecil. Wow, kayaknya ikan ini terjebak, teman-teman. Tidak bisa keluar dari genangan air. Ayo kita ambil ya. Kita akan pelihara di akuarium. Lihat, teman-teman. Wah, 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 wah. Lihat. Wih, si ikannya lincah sekali. Tuh, wow. Ikannya ini lincah sekali. Wah, mau kabur. Ikannya ini mau kabur. Susah sekali, teman-teman. Hampir saja ya. Tadi si ikan ini mau kabur, teman-teman. Oke, kita masukkan untuk penghuni akuarium. Halo, teman-teman. Kembali lagi bersama kakak. Teman-teman, hari ini kakak akan mencari lagi ikan-ikan yang ada di sungai ini. Wow, biasanya di sini banyak ikan. Kakak juga baru mendapatkan 1 ekor ikan ya, dan kita akan cari lagi. Jangan lupa untuk pencet dulu tombol subscribe-nya, teman-teman, biar mantul. Di subscribe ya. Wow, dan lihat, di sini kakak menemukan ada 1 genangan air. Dan lihat, di genangan air ini banyak sekali mainan. Widi-widi hewan-hewan, teman-teman. Lihat tuh, ada ular juga. Di sini ada serokan, teman-teman. Atau bisa disebut sairan ya.
kita akan gunakan siren ini untuk menangkap ikan-ikan yang ada di kolam ini. Jangan lupa pencet dulu tombol subscribe-nya ya. Let's go, kita serok. Wah, lihat teman-teman. Di sini kakak menemukan ada ikan yang kembar ya. Lihat, wadidaw, ikannya kembar tuh. Widi-widi, kakak menemukan 2 ekor ikan kembar. Widi-widi, ikannya lucu-lucu sekali. Wah, berontak-berontak. Kita langsung simpan di ember. Kling, oke. Kita akan serok lagi, teman-teman. Wah, gak kena. Gak kena lagi, teman-teman. Masih jong, teman-teman. Oke, dan akhirnya kena juga. Wih, ada bola-bola tuh. Lihat, teman-teman. Di sini katakan menemukan lagi ikan hias ya. Ikan hiasnya malah loncat ya. Nah, ini dia 1 ekor ikan hias yang sangat mantul warna merah. Oke, kita simpan. Swing, yoi, mantul. Kita serok lagi, teman-teman. Wah, dan lihat di sini kakak menemukan lagi 1 ekor ikan hias lagi ya. Masih ikan perhiasan, teman-teman. Huhuy. Tapi ini untuk di akuarium ya, bukan untuk dipakai, teman-teman. Mantul. Simpan. Widi-widi, dia berontak-berontak mulu ya. Wih, udah banyak, teman-teman. Coba bantu hitung dan tulis di kolom komentar ya. Kita serok lagi. Oke, akhirnya kena lagi. Wih, ikannya berputar-putar tadi, teman-teman. Wow, di sini ikan warna merah, teman-teman ya. Huhuy, mantul. Dan di sana tersisa 1 ikan lagi. Jangan lupa di subscribe, teman-teman. Oke, dan di sini kakak menemukan ada ikan hias lagi, masih berwarna merah emas. Dan let's go, kita akan cari lagi ikan yang lainnya. Oke, kita menuju nyebrang saja ya, teman-teman. Siapa tahu di sini ada genangan air lagi. Wah, dan ternyata betul. Di sini ada 1 genangan air yang dipenuhi oleh banyak mainan-mainan. Wow, wih. Wah, teman-teman, lihat. Di sini ternyata ada ikannya loh. Wow, ikannya besar-besar. Kita ambil, teman-teman. Oke, jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya untuk menjinakkan si 2 ekor ikan monster ini. Oke, dan lihat. Widih, di sini kita menemukan 1 ekor ikan babon. Ikan monster yang berwarna oranye. Widih, ikannya ikannya berontak-berontak, teman-teman. Wow, lihat tuh, tapi ikannya ini besar ya, lumayan, teman-teman. Kita masukkan. Oke, di sini ada lagi. Set. Oke, kena, teman-teman. Nah, ini dia 1 ekor ikan lagi, teman-teman. Wih, ikan ini panjang ya, enggak gendut, teman-teman.